sepatu gue ini jarang dipakai. Jebol, men. Gila, copot, men. Pas saya masuk harus satu kali nafas ya biar nggak kerasa perih. Nggak perih. Lebih perih dibohongin, mas. Kasih ya. Sama-sama. Sweet. Tahan. Nafas sedikit, hembuskan. Sudah selesai. Tarik nafas. Tahan. Nafas sedikit, masnya. Yo, hari ini kita swab test dan ini adalah manggung pertama kali semenjak pandemi. First time. Enak, weh. Jadi abis ini kita langsung latihan. Semua yang ikut Ambon Jazz Plus Festival udah di tes dan yang boleh partisipasi jelas semuanya negatif. Jadi kita nanti protokol. So, let's go. Hey yo, what's up? Kita udah sampai di Ciputra Artpreneur. Semuanya udah di sini, kita tinggal cek ID dan langsung masuk. Gile keren. Biar ada di video aja, ih keren. Oke, kita sekarang lagi ada di backstage. Kita mau siap-siap dulu. Sepatu gue ini jarang dipakai. Jebol, men. Gila, copot, men. Jadi guys, sebenarnya sepatu ini sebelumnya udah aku pakai buat pernikahannya Cecil dan aman. Hari ini pas mau manggung mau pakai sepatu yang bisa dipakai joget, ternyata kok tadi lost, tiba-tiba jempolnya diiniin, ternyata bolong. Yang penting sepatu ini bisa bertahan sampai selesai perform. Jadi ya kita lakban aja dulu. Boom. Bim, lu pernah kayak gini kan? Ini awet nggak ya? Kayak gini, awet lah ya. Go perform. Untuk saya awet lah. Kan juga di ini lantai. Oh, cool. Siap buat perform. Let's go. Hai, dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Satu sosial. Calvin Jeremy. Perjalanan kita di Ambon Jazz Plus Festival berakhir di Carl's Jr. So, hope to see you on the next stage. Terima kasih. Jangan lupa nonton, like, comment, share, subscribe. Bye.